Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau lebaran itu aku ngapain aja. Tapi lebaran yang kemarin-kemarin itu aku kayak ya udah bangun tidur terus turun ke bawah langsung makan apa-apa gitu. Tapi yang kali ini berbeda. Aku mau pakai baju bagus, terus aku mau catok. Pokoknya aku rapi, terus baru aku turun makan di bawah. Semua udah pada di bawah, aku sendiri yang di atas karena aku baru bangun. Sekarang aku mau sikat gigi dulu, aku mau siap-siap dulu guys. Oke, okay? Bye-bye guys, sampai ketemu setelah aku siap-siap. Jadi aku sekarang udah siap-siap, dan aku udah pakai baju ini. Terus aku sekarang mau turun ke bawah. Gak ada yang tahu aku pakai baju kayak gini guys. Diam-diam. Oh iya, aku lupa ngucapin selamat hari lebaran guys, mohon maaf lahir batin. Aku mau turun, lihat reaksi mereka gimana. Ada makanan apa? Hah? Sekarang kita mau makan. Ada ini, ada makanan, aku gak tunjuk kalian, tapi mereka sudah makan, jadi udah berantakan semua. Halo, selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Salam. Jadi ini ada orek tempe, opor ayam, serundeng, ayam kentucky goreng, mie, telur, sama nasi kuning. Jadi ini aku mau makan telur balado, opor ayam, mie goreng, ayam goreng, orek tempe, nasi kuning, sama serundeng. Selamat makan guys, aku mau makan ayam. Ketupatnya diganti sama nasi kuning. Serundeng, aku yang request kemarin serundeng karena aku suka serundeng. Sebenarnya makanan wajib itu apa sih? Makanan wajib lebaran. Apa? Ketupat. Oh iya, ketupat ya. Tapi nggak ada yang bisa buat ketupat, makanya buatnya nasi kuning. Pakai sambal sama kecap. Kita combo ayam sama sambal, orek tempe, terus serundeng, mie, opor ayam, sama telur. Telur sama nasi. Hmm.
Serundeng banget kita. Enak banget serundeng kalau dicampur sama nasi. Serundeng sama nasi aja udah enak. Kita combo sekali lagi ya guys. Ini kulit sama sambal dagingnya. Terus serundeng, telur, tempe orek, opor ayam, sama mie. Oh, sama nasi juga. Enak banget. Kenapa? Kalian kalau makan paha itu suka makan pentungan kayak gini gak sih? Karena aku gak suka makan, gak terlalu suka makan ketupat. Makanya aku gak tergila-gila sama ketupat. Ya, habis. Habis. Kita lanjut ke makanan selanjutnya. Jadi makanan keduanya aku mau makan puding. Jadi sekarang aku mau makan puding. Ini puding coklat sama ada regal di bawahnya. Kalian kalau makan puding itu suka pakai fla yang banyak gak sih? Kayak gini, banjir flanya. Kalau aku makan puding tuh harus ada flanya. Kalau gak ada fla, gak enak. Itu pudingnya gak seberapa manis, terus flanya yang manis. Mm.
Banyak. Kita lanjut ke minuman. Jadi sekarang aku mau minum es degan. Tapi aku udah tambah sirup sama susu kental manis. Segar banget. Jadi guys, aku tuh belum selesai makan, tapi karena baterai aku habis, makanya aku cepet-cepet naik ke atas untuk ngecas. Terus habis itu, makananku kan belum selesai, aku masih ada kue, jadi aku mau ngelanjutin makan kue di kamar guys. Ini aku bikin ke kalian ya, aku makan kue apa? Ini aku makan kue spiku dari spiku Ayu yang rasa coklat. Paling suka sih makan kue ini. Spiku Ayu yang rasa coklat tapi. Aduh. Sebentar ya, mau potong dulu susah. Kuenya kan aku isi di kulkas. Jadi keras potongnya jadi gini dong. Lihat. Lihat isinya. Oh my god. Enak banget. Ini spiku terenak. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Oke guys, segitu dulu videonya. Kalian udah lihat kan kalau misalnya Hari Raya di rumahku tuh sunyi, senyap, kayak gak ada apa-apa. Setiap Hari Raya ya kayak gitu. Gak seru. Yaudah guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Thank you for watching.